Dalam pencegahan pandemi COVID-19 di Kabupaten Majalengka, adanya kelangkaan alat tes kesehatan dalam menentukan PDP dan alat pelindungnya untuk para tenaga medis menjadi masalah yang dihadapi saat ini. Untuk mengurus dan merawat PDP positif diperlukan alat tes kesehatan yang hingga kini belum tersedia dan hanya ada di Jakarta. Karena itu, para pasien harus menunggu hasil laboratorium selama berhari-hari. Sejak ditentukan masa darurat COVID-19 di Majalengka, sampai Minggu 22 Maret 2020, sebanyak 321 orang masuk klasifikasi orang dalam pemantauan atau ODP. Untuk meminimalisir pandemi COVID-19, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dan DKP3 Majalengka melakukan penyemprotan disinfektan ke sarana umum. Beberapa kendaraan angkutan kota, bus angkutan khusus dalam provinsi, dan stasiun pengisian bahan bakar LPG Kawung Giring dilakukan upaya preventif. Pak, gimana Pak setelah ada penyemprotan di kendaraan Bapak ini Pak? Ya Alhamdulillah Pak, jadi ya, istilahnya nggak khawatir lagi tuh Pak, merasa aman lah katanya. Ini baru pertama Pak? Ya baru pertama. Jadi Bapak merasa khawatir sebelum disemprot Pak? Ya memang ada sih Pak, was-was. Kenapa Pak? Ya kan tak di berita-berita aja tuh Pak, jadi apalagi kita kan mobil umum gitu tuh, udah disemprot gini sih ya. Istilahnya rada inilah, tenang gitu. Ya tenang. Sebagai upaya pencegahan atau pemutus rantai daripada COVID-19 yang semakin hari bukan semakin menurun, malah semakin meningkat. Kami mencoba melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan agar sedikit memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kemudahan ke COVID-19 ini segera berakhir dan segera terputus di Kabupaten Majalengka. Sampai kapan ini? Kami akan lakukan, belum sampai waktu yang belum ditentukan, tapi kami akan terus melakukan upaya-upaya preventif agar memberikan ketenangan kepada masyarakat, juga akan memberikan pemutusan rantai tadi, penyakit COVID yang begitu cepat menular dengan cara bersentuhan, baik di fasilitas umum. Kami utamakan terminal ini karena terminal ini banyak dikunjungi banyak orang. Terima Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.